saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Siap, komandan, saya bilang. Karena saya komandan, sandi saya 09. Karena 9 angka tertinggi kan gitu. Kau wakil saya, kau 08. Siap. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Saya baru sadar, oh, jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Kan begitu. Coba beliau bilang, "Wah, kau 07." Siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan. Tapi akhirnya saya terima, oh benar, benar. Jadi setelah saya jadi presiden ke-8, ya insya Allah ini Oktober, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya. Kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, PAN terus setia. Tapi di balik itu, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah gak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar gak? Gak wajar itu, kenapa? Saya juga gak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi, mau apa, saudara-saudara kalian? Benar gak? Udah gak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Pak Presiden ya. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.